Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya di channel peternak ayam broiler. Apa kabar para subscriber? Mudah-mudahan Anda diberkahi kesehatan oleh Yang Maha Kuasa. Nah, ini sakit saya sudah berkurang, Pak. Saya sudah bisa jalan. Jadi saya ke kandang hari ini. ABK sedang melakukan bongkar sekam dan ini baru selesai. Bisa dilihat keadaan ayam broilernya ya, agak sedikit takut-takut jalan di bambu. Nah, biasa ini Pak, satu hari, dua hari, tiga hari kayak gini biasa ya. Nanti mulai ayam itu terbiasa dan lancar makannya. Jadi kalau habis bongkar sekam itu memang ada stresnya, nggak bisa dibungkiri, pasti ada stresnya. Nah, disitulah gunanya obat penahan stres seperti misalnya Vita Stres dan sebagainya, bisa dibeli di pasaran. Oke, dan apa ini Pak ya, dan tempat pakan sudah mulai diganti dengan menggunakan tempat pakan yang besar. Dot, pakan dihitung-hitung dot, tinggal berapa, jangan mendadak. Hah? Apa katanya? Kapan? Tidak, pakannya kapan datang? Oh, ya sudah. Iya. Iya, jadi inilah Pak keadaan ayam broiler umur 14 hari. Dibongkar sekam tepat di umur 14 hari. Nah, ini kayaknya bobotnya sudah 4 on ke atas ini. Jadi kondisi badan ayam broiler sudah fit untuk bongkar sekam gitu loh. Obat-obatan sementara ini dipuasakan karena kemarin suntik AI dan kemarinnya vaksin gumboro. Jadi jeda sehari langsung divaksin lagi Pak ayam broiler itu. Tuh. Nah, ini keadaannya. Nah, sedang diisi pakan ya. Tuh, Pak. Bibit Suja pakan GM. Sebenarnya ada yang lebih hemat Pak tempat pakannya Pak. Kalau ini kan karena kandang saya ini kan buatnya sudah lama, jadi pakai tempat pakan dua jenis. Kalau sekarang kan sudah ada Super Chick, bisa dipakai ayam besar dan ayam kecil. Jadi gampang, nggak repot gitu loh Pak. Mudah-mudahan berlanjut sampai panen Pak ya, nggak banyak yang bisa saya sampaikan, hanya segini saja karena sudah terlalu banyak yang saya sampaikan, padahal yang disampaikan itu-itu saja, berputar seputar itu saja gitu loh Pak. Kalau bagi yang kurang jelas tanyakan di kolom komentar, nanti kalau misalnya ada pertanyaan yang sudah saya bahas,
saya berikan link ya, insya Allah kalau saya lihat komentarnya. Jangan lupa bagi yang ingin membeli obat lalat, baca link deskripsi atau WA langsung ke 0831 6046 5158. Saya tidak ada niat menggurui, hanya ada niat untuk berbagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.